Saya tak jumpa dia lebih kurang 3 minggu lah. Sebab saya punya birthday tu, dia pergi Rio kan. Tapi sampai hari ni lebih kurang 3 minggu lah. Masa hari jadi dia sempat untuk celebrate atau dia dah kat Rio? Dia masa dia pergi Rio lah, satu hari bulan tu. Dia pergi Rio tu, masa tu lah dia, saya punya birthday, satu hari bulan. Tak sempat untuk menyambut lah. Tapi dia cakap dengan saya, dia nak bagi special ni. Dia nak menang mas dekat Rio, nanti dia bagi saya. Okay, so you mesti bangga lah dia menang. Ya, dia menang mas, saya bangga lah. Boleh cerita sikit tak pasal training Muhammad Ziyad untuk sampai ke Rio? Oh, training dia sungguh-sungguh lah. Memang dia dah niat dari awal lagi selepas Olympic London. Dia dah berniat di Rio dia nak buat satu kejutan. Dia dah cakap apa pun dia akan lakukan di Rio ni lah yang sebenar dia akan tunjukkan. Dia dah berniat macam tu. Di Rio lah segala-galanya lah. Yang dia berlatih selama ni untuk Rio saja. Dedahkan anak kita bagi pada pendidikan khas. Yang pertama kita mesti bagi dia pada pendidikan khas. Okay. Dari pendidikan khas, dia dapat mencukai bakat anak kita. Kerana saya rasa untuk ibu bapa yang ada anak OKU kan, mereka mahu jaga mereka, simpan mereka dalam rumah kan. Itu yang anak tak boleh berjaya. Kalau kita hantar anak kita pergi ke pendidikan khas, anak kita boleh berjaya. Yang menang pingat emas ni semua dari pendidikan khas. Betul?